alhamdulillah berkat doa teman-teman sekalian dan dukungan masyarakat, kasus ini dapat diungkap dan ternyata pelakunya juga masih muda. Orang Surabaya lagi, yang sangat bikin saya kecewa, kenapa Surabaya tidak bisa menjaga Surabaya. Mana rasa Joko Surabaya-nya. Dan ternyata pelakunya diketahui, ada dua orang. Dari dua pelaku tersebut, satu orang ketika dikembangkan dan mencoba akan ditangkap, mencoba melawan petugas dan tidak tegas oleh petugas. Dan ternyata yang ditembak ataupun yang ditindak tegas oleh petugas adalah eksekutornya yang melukai ataupun yang menggunakan celurit hampir putus kakinya korban.